Oke teman-teman, kembali lagi di Meganet Channel. Dan kali ini kita akan mencoba bermain Genshin Impact ya, karena game ini sedang booming ya. Dimana-mana selalu ada teman-teman yang share Genshin Impact di beranda, jadi saya sedikit penasaran dengan game satu ini. Dan kebetulan kali ini saya sudah mendownloadnya, dan ini adalah prolog dari Genshin Impact. Nah, kita di awal bertemu dengan Paimon. Dan saya kira ini adalah Pokemon, teman-teman. Nah, Pokemon ternyata yang sedang viral itu Paimon dari Genshin Impact. Oke, di sini ada tutorial untuk menggunakan fungsi dari skill dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan mencoba mengikuti Paimon. Tunggu dulu Paimon. Untuk genre dari Genshin Impact sendiri adalah action RPG, teman-teman ya. Dan ini bukan MMORPG tapi melainkan open world. Jadi ini sangat luas banget untuk kita jelajahi dunianya, teman-teman. Oke, kita berhasil membunuh slime Janaio. Dan ini apa? Kita harus kemana, teman-teman ya? Apakah saya harus menemui Paimon di sini? Oke, apakah kita harus teleport? Dan ini adalah buka world map. Pilih teleport waypoint yang sudah terbuka untuk teleport ke bla bla bla. Oke, kita akan coba ikutin Paimon aja. Di mana tadi Paimonnya ya? Ikuti panduan pada peta. Oke, kita akan coba ikuti Paimon aja. Di mana sih Paimonnya? Paimon, di mana kau pergi? Oh, itu mungkin di sana, teman-teman ya. Mungkin sedang menunggu kita. Apa di sini? Jangan-jangan ketinggalan ya Paimon ini. Dokomiterino, kochidayo. Oke, kita lurus aja. Barangkali ada Paimon di depan kita. Dan itu ada Paimonnya, teman-teman. Hai Paimon. Jalan buntu, kelihatannya kita harus memanjat. Jadi kita harus memanjat, teman-teman. Dan Paimon ini bisa terbang, jadi kita harus memanjat secara manual ya. Oke, mohon maaf di sini teman-temannya, berhubung ini adalah open world, jadi ini sedikit agak lag meskipun ini settingannya medium, teman-teman. Entah kenapa HP saya kentang banget di game ini ya. Padahal untuk PUBG itu bisa settingan HDR Ultra loh, dan itu dapat FPS 50 ya. Dan untuk Arena of Valor sendiri rata kanan, teman-teman. Dan itu FPS-nya 60. Cuman entah kenapa di game ini berat banget, yakin, sumpah. Mungkin kalian juga untuk memainkan game ini cukup berat, teman-teman ya. Oke, dan ini adalah kita ada di berada di tebing, teman-teman. Dan ini ada Genshin Impact. Oke. Ini meskipun settingannya medium doang, cuman agak keren, teman-teman ya, grafiknya, apalagi kalau udah di setting rata kanan, entah seperti apa. Beberapa patung ini tersebar di berbagai tempat katanya. Oke. Sebagai simbol dari ketujuh dewa. Dewa yang ini memiliki kendali akan angin. Aku tidak tahu yang kamu cari adalah dewa Anemo. Paimon akan membawa ke tempat dewa Anemo dulu. Oke, untuk Paimon ini sendiri seiyunya adalah karakter dari Kagura, teman-teman. Kaguya. Kalau kalian sudah melihat Kaguya Love Is War, pasti sudah mengetahui karakter Kaguyanya itu sendiri, dan itu lumayan kawaii, teman-teman ya. Dan kebetulan Paimon ini seiyunya adalah Kaguyanya, teman-teman. Bisa kalian lihat dengan seksama bahwa suaranya itu adalah Kaguya sama ya. Tinggal dia mengucapkan kata Kaicho kayak itu ya. Pasti sudah nggak asing lagi. Oke, kemana Paimonnya? Dan kita harus mengikuti Paimon, teman-teman. Jangan sampai tertinggal ya. Sambil di belakang Paimon, kita coba membunuh monster dulu, teman. Ada tupai. Wow. Kita basmi dan mati gitu aja. Kita ambil ya dagingnya, raw meat, berry juga ya. Lumayan. Oke, kita akan coba membuka inventory apakah ada itemnya, dan itu item untuk apa ya? Oke, nggak tahu, kita akan coba mengikuti Paimon lagi. Kita coba lompat-lompat.
Dan ini lumayan responsif untuk kontrolnya teman-teman ya. Oke, kita akan diajak kemana? Ayo berenang ke seberang. Kamu mah enak ya bisa terbang, saya ini manual ya. Oke, kita akan mencoba berenang dan itu ada bar. Yang kemungkinan kalau barnya habis, kita akan modar teman-teman. Kehabisan napas dan tenggelam nantinya. Oke, dan ini patungnya, apakah kita harus menyembah patung dan itu tidak ya? Jangan sampai kita menyentuhnya dan bersinar. Akan terjadi apakah? Ada bola cahaya dan itu pergi ke arah kita. Dan apakah kita akan menjadi lebih kuat lagi? Oke, untuk open mapnya sudah terbuka ya. Dan ini lumayan gede. Katanya ini progres baru 30% atau berapa ya. Bahkan untuk update-update selanjutnya akan lebih luas lagi teman-teman. Jadi HP kalian yang kentangers mungkin akan lebih nge-lag lagi ya. Oke, ada apa ini? Hanya dengan menyentuh patungnya saja kamu mendapat berkat dari elemen anemo. Banyak orang di dunia ini yang ingin menguasai bla bla bla. Oke. Mengerikan sekali ya. Jawab aja seperti itu. Tidak sopan bicara seperti itu setelah mendapatkan berkat dari dewa. Dia ngegas teman-teman. Dari sini terus berjalan ke arah barat, lalu kita akan sampai di Monstead, kota kebebasan. Monstead adalah kota angin karena mereka memuja dewa Anemo. Jadi mungkin karena kamu mendapat berkat dari dewa Anemo, kamu bisa mendapatkan petunjuk. Ada banyak penyair di sana, mungkin salah satunya adalah bla bla bla. Jadi ayo kita pergi, ikuzo minasan. Elemen di dalam dunia ini mendengar doamu dan Pak Imam merasa ini adalah tanda yang baik. Oke, kita akan pergi ke desa yang tadi ya, yang disebutin Pak Emon. Tapi ada apa ini? Tekan untuk menggunakan skin elemental. Jadi kita harus menekan ini ya, elemen skin elementalnya. Kita akan bunuh dengan skill ini dia. Oke, dan dia terbakar teman-teman. Dan kita juga ikutan terbakar ternyata. Oke, kita akan coba sekali lagi karena tadi tidak bisa ya. Jadi udah harus menggunakan sekali lagi. Jadi kita akan menggunakan angin puyuh lagi. Oke, dan dia terbang gitu aja ya. Achievement tercapai. Oke, ada achievement juga. Ini kemungkinan untuk gacha teman-teman. Kita mendapatkan banyak item ya, lumayan. Dan ini ada achievementnya teman-teman. Kita buka dulu, ada keajaiban dunia. Wow. Oke, cuman gitu aja dapatnya. Kita cek mail dulu. Dapat apa aja ini ya? Ini bukan ini, mail teman-teman. Tadi salah buka, mohon maaf. Tidak ada pesan. Ini ada. Ambil semuanya aja. Dan ini ada apple. Ada bahan untuk gacanya juga teman-teman, lumayan ya. Oke, kalau sudah kita mengambil dari pesan, kita akan coba pergi ke desa yang dimaksud Mpa Emon ini ya. Kita harus berenang dulu karena ini jalannya memutar ya. Oke, kita akan menuju ke sana teman-teman. Let's go. Drop FPS tadi ya. Oke, ada apa ini? Ada naga yang sedang terbang teman-teman. Ini seperti Asnologia bentuknya ya, mirip banget. Kita akan coba mengikuti aja ya, nggak usah pedulikan monster-monster yang ada di sebelah kita. Karena ini masih prolog teman-teman ya, jadi hanya menyebutkan beberapa kisah. Oke, kita akan memanjat dan kita akan mencoba memanjat pohon. Apakah bisa ya? Kita coba teman-teman. Karena dilihat di teman Facebook, saya sering banget lihat mereka memanjat-manjat pohon, entah mau ngapain ya. Nggak bisa sih. Oke, coba yang ini. Nah, ini bisa teman-teman. Memanjat sampai pucuk ya. Wow, turun lagi. Ini tergantung bar kita ya. Semakin bar kita menipis, kita akan jatuh. Oke, dan ini ada prolog lagi.
Ada apa untuk kali ini? Eh, lihat di sana. Ada apa? Ada seekor naga, teman-teman, dan dia sedang mengobrol dengan marksman ya. Tidak apa-apa, aku sudah kembali. Dia berbicara dengan naga kah? Hey. Siapa di sana? Dia ngilang, teman-teman, gak tanggung jawab banget ya. Apa kita menghadap dengan naga? Kayaknya gak mungkin sih. Di awal-awal masa lawan naga ya. Oke, sudah. Apakah ini sudah selesai? Hampir saja Pak Emon hampir terbang ditiup angin. Cebol sih ya, jadi bisa ditiup angin. Apa yang baru saja terjadi, Pak Emon kira kita akan jadi santapan naga. Pasti ada hubungannya dengan orang aneh. Tentu saja tidak. Eh, apa itu? Ada merah-merah di tebing, teman-teman. Dan kita kemungkinan akan mencoba mengambilnya ya. Ayo kita mendekat. Hati-hati, firasat Pak Emon tidak enak. Oke, ini adalah kristal merah ya. Dan di dalamnya ada jinnya, teman-teman. Pak Emon tidak pernah melihat batu seperti ini sebelumnya. Tapi Pak Emon tahu ini benda berbahaya. Sebaiknya disimpan dulu. Oke, disimpan ya. Dan yang nyimpan ini Pak Emon, teman-teman. Pertemuan di hutan, quest selesai. Oke, dan ini quest baru, Kesatria Pengendara Angin. Lanjutkan perjalanan menuju Mondstadt. Oke, kita akan menuju ke Mondstadt-nya. Dan apalagi ini? Hei, tunggu, berhenti. Dan ada karakter sedang berlari lari, teman-teman. Oke, siapa ini? Tanda tanya, masih belum diketahui namanya, teman-teman. Oh, Ember, dia namanya Ember ya. Aku adalah Ember, Outrider Knights. Kamu tidak terlihat seperti penduduk Mondstadt, kenalkan dirimu sendiri. Tenang dulu, kami tidak datang untuk mencari masalah. Dan ini, Pak Emon ini ngegas mulu ya. Kedengarannya tidak seperti nama orang lokal. Ya, ini memang tidak seperti orang lokal, karena namanya Megane Channel, teman-teman. Nama dari akun YouTube ya. Dan maskot ini apa ya? Hai, makanan dari router terlebih buruk dari maskot. Kawaii bener ya ini Pak Emon ini. Suaranya lucu. Belakangan ada naga besar yang terlihat di sekitar. Dan itu tadi ya yang kita temui. Eh, bukannya kamu sedang melakukan hal lain? Tentu saja, tapi jangan. Lagi pula kalian berdua masih mencurigai mataku. Kata-katamu kurang sopan terhadap pendatang. Maaf, sumimasen, gomenasai. Sebagai seorang kenaik mungkin tidak seharusnya aku berkata seperti itu. Ya memang sih. Kedengarannya dipaksakan sekali. Kamu punya masalah dengan bahasa yang disarankan? Oke. Dan kali ini kita akan coba menggunakan Ember, teman-teman ya. Dan dia adalah anggota baru kita, Party. Tekan serangan untuk menembak. Dan kita akan membidik slime. Tekan lagi. Dan itu kita mendapatkan apa ini? Common Case. Dan ada seal password, enchantment ore. Oke, kita ambilin semua ya. Lalu kemana ini? Pak Emon adalah Peter bertualang Megane Channel. Ya memang seperti itu ya. Oh, mencari keluarga. Oke, teman-teman, berhubung ini gameplay pertama mungkin sudah cukupkan di sini ya. Berhubung ini durasinya sudah 14 menit ya. Ini lumayan lama, teman-teman. Dan itu baru mencapai prolog dasar ya. Oke, teman-teman, berhubung ini gameplay baru, saya rasa cukupkan di sini ya. Sampai jumpa di next video. Jane.